sauce para que te tenga la orange, semua bunga dan sayur ni supaya ada ruang mau jalan. So sana ada bayam, ada pak choy. Yang ini kangkung yang saya ambil dari tepi sawah ke apa ke yang menjala tu. So saya ambil dari akar dia dan bawa balik tanam macam ni. Memang laju. So updated bunga. So I don't know which one. Yang satu kacang panjang, saya rasa ni kacang panjang. Eh sorry, yang ini kacang botol. Halia yang saya beli dari tamu yang diorang mau buang, yang dah kering. So kalau pakai tanah yang betul memang cepat. Yang ini adalah pokok kari yang mami saya tanam daripada biji dia yang hitam tu. So ini adalah anak cili. Ini adalah terong dayak yang ni memang paling susah mau tanam sebab memang paling sensitif mau mati. Yang ke bawah dia tu adalah bayam Brazil. Yang ni anak yang saya tanam hari tu, tengok dah tumbuh. Cepat betul tumbuh. Yang ni semua saya potong daripada apa, bunga asal dia membuat anak. Yang ni bunga daripada mami saya, saya mix dia supaya nampak cantik. Yang ni juga cili, tunggu dia besar sikit ataupun next week lah saya nak asing dia, letak dekat individual dia punya pasuk. Again my flower, but this one is pink color. Yang ini bayam Brazil. Yang dua ni adalah saya punya anak strawberry. Yang ini kawan husband saya yang bagi. Dan yang ini memang saya akan tukar kepada pasu yang baru. Saya dah beli. Yang bawah tu cactus succulent dah kering. Saya memang tak pandai tanam succulent ataupun cactus. Kalau tak kurus kering, dia orang mati terlebih air. Yellow color. Ada lagi. And then the last one is yang ini. So my next plan adalah nak beli kerusi yang letak dekat taman tu, tapi yang jenis kecil, yang ngam-ngam boleh pasang dekat sini. Sebab patio ni kecil kan, so memang nak cari kerusi yang kecil. Ada hari tu saya tengok tapi astaga mahal. So anything later I will update.